Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Geos Channel sini. Iya teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu tanggal 4 September 2021 saya berada di Pasar Kambing Kaligesing. Seperti biasa teman-teman, untuk yang pertama ini kita akan cari tahu untuk harga-harga cempe PE ya, yang khususnya ini masih umur di antara 3, 4, 5 bulanan. Oke teman-teman, langsung saja. Ini yang pertama kali, Kang Sugi, seperti biasa. Ya, selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Dapat berapa ekor, Kang? Sepuluh ekor. Oh, 10 ekor, teman-teman. Jantannya berapa, betinanya berapa? Jantannya 7. Jantannya 7, betinanya? Betinanya hamil, Mas. Dua ekor hamil ini. Ini bunting. Berarti bunting. Doroan atau masih doroan atau apa ini? Doro. Ini induk. Yang ini sudah indukan teman-teman, laktasi. Yang ini doro. Jadi baru pertama ini untuk buntingnya gitu teman-teman ya. Yang ini doro berapa ini, Kang? 4 juta. Yang baru aja bunting. 4 juta. 4 juta. Kita lihat dulu teman-teman. Ini doroan punya tapi sudah bunting ya. Bunting 3 bulan. 4 juta. Teman-teman. Yang induan yang itu ya? Laktahi satu kali. Laktahi satu kali. Bunting juga. Ini bunting juga. Laktahi satu kali, ini bunting juga. Harga berapa ini, Kang? Sama, 4 juta. 4 juta juga. Oke, langsung saja kita ke cempe-cempenya, Kang. Mana ini cempenya? Ini satu saya ini. Ini melinjana juga. Jantan ini. 1,5 tahunan, Mas. Usia 1,5 tahun jantan. Yang ini harga berapa ini, Kang? 4 juta. 4 juta. Ini 4 juta juga. Oh, ini ada pesanan juga ini. Ada pesanan jantan juga. Buat pacekan kali ya? Iya. Buat pacekan ini, teman-teman. Oke. Yang mana ini cempenya, Kang? Yang ngumpul di mana ini? Nah, ini yang ngumpul 1 2. Ini jantan apa betina, Kang? Jantan. Umur berapa ini? 4 bulanan. 4 bulanan ya, umurnya 4 bulanan teman-teman. Jantan nggih. Berapa harganya? Harganya 18. 18. 1.800.000. Ini untuk jantan ya. Jantannya harganya 1.800.000. Yang betina mana, Kang? Yang kecil jantan semua, yang 4 bulan jantan semua. Oh, ini jantan semua. Yang betina? Enggak ada. Enggak ada. Itu punya siapa itu? Itu Pak Tung. Oh, Mas Bro ini. Oke. Yang lainnya mana lagi, Kang? Sudah. Oke, terima kasih. Laris manis, Kang. Dagangan ini, Kang. Wah, itu akeh juragane kuwi. Yuk kita lanjut lagi. Langsung teman-teman. Mas Bro dapat berapa ini, Mas Bro? Kok kayaknya berapa banyak ya, ini. Kan? Yang kecil-kecil itu. Itu 15 ekor, Pak. 15 ekor. Wih, 15 ekor. 15 ekor betina. Ya. Harga berapa ini, Mas? Itu harga 12. 12. 1.200.000. Ekonomis, betina, Pak. Ekonomis. Kita lihat dulu teman-teman. Ini betina semua. Oke, harganya 1.200.000-an betina. Para sehat, Kang? Alhamdulillah. Oke, sama Mas siapa ini, Mas? Mas Ipul, Pak. Mas Ipul. Nomor WA-nya dong, Mas? Ada. Ya, berapa? 085 292 289. Aduh, lupa ya, Pak. Lupa. Oh, faktor capek. Gitu. Oke, nanti aja teman-teman. Ya, nanti akan saya minta nomor teleponnya Mas Ipul biar nanti teman-teman bisa langsung hubungi jenengan kalau ada yang minat. Ya. Ini betina ya, 1.200.000 ya. Ya, kalau untuk ongkirnya gimana? Ongkir bisa dikomunikasikan. Komunikasikan lagi ya, kalau kirim-kirim ya. Kirim-kirim bisa. Berarti harga di sini. Ya. Oke. Bisa dikomunikasikan, Pak, kalau ongkir. Siap. Nanti setelah ini saya minta nomor teleponnya ya. Siap. Oke, ini teman-teman ada betina umurnya ini 3 bulanan ya? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Ini harganya 1.200.000. Ini sudah punya Mas Ipul dan juga punya Kang Sugi juga ada, teman-teman ya. Jadi tinggal pilih. Oke, Mas Ipul, matur nuwun, terima kasih. Laris manis dagangan ini, Mas. Ya, barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Ipul ataupun
Kang Sugi yang akan saya taruh nanti di deskripsi. Ya. Oke. Okay. Sekarang kita cari lagi untuk cari cempe-cempe yang lainnya. Itu akeh mas bos. Iki harus itu kare. Iki umur berapa mas? Ya sekitar 4 bulan. 4 bulan. Iya. Blucak dari teman-teman ya. Ini umur 4 bulanan. Ini jantan semua mas ya? Jantan semua ya. Ini jantan semua. Harga mulai berapa sampai berapa ini mas? Ya sampai 15 sampai 2.000. 15 sampai 2 juta. 1.500.000 sampai 2 jutaan. Ini jantan ya teman-teman ya. Gede-gede ini udah kelihatan gede. Ini umur berapa tadi? 4 sampai 5 bulan ya. Bisa minta nomor teleponnya mas? Lupa. Iya. Lupa. Lupa mas bro, ya nggak apa-apa. Nanti sama Kang Husen. Lanjut lagi, kita masuk dulu nih teman-teman. Cari lagi masih di season cempe teman-teman ya. Masih dari cempe-cempe PE, kita cari-cari lagi. Ini ada juga. Kita lihat yang ini teman-teman. Kang Husen, ini umur berapa Kang? Nah, yang itu umur kurang berapa? Lebih 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke bawah? Iya. 5 bulanan? 5 bulanan. 5 bulanan. Itu harga berapa, Mas? Kang? Itu harga ada yang 2 juta, ada yang 2 juta kurang. Yang 2 juta mana ini, Kang? Yang 2 jutaan ini. 5 bulanan. Ini 2 jutaan. 2 jutaan. Nah, ini. Yang ini 18-an 123. 123, 18-an 1.800.000 ini. Oke. Okay. Yang lainnya mana lagi? Nah, ini yang 10 bulanan nih. Ini 10 bulan ini ya. Ini lebih gede lagi ini. Lebih gede. Harga berapa ini, Kang? Ini harga 25 yang satu. 2.500.000. Yang ini 4,5 2. Ini 4,5-an. 4,5 dapat 2 atau gimana? Dapat 2 ini yang dapet kepala 2. Merah. Kepala merah ini dapat 2, teman-teman. 4.500.000 dapat 2 ekor. Ini ya sama nih. Ini gede lagi ini ya. 1 tahunan nih. 1 tahunan. Berapaan ini Kang? Yang ini 27, yang itu 25. Ini 25, ini 27. Ini 22,5 seikutan sama yang itu satu urusan. 22,5. Oke, banyak ini ya. Dapat berapa ekor tadi Kang? Kalau nggak salah 25 atau 30. 25. Kurang lebih 30-an. 30-an? Iya. Wih, banyak banget ini Kang. Banyak. Nah, yang itu? Nah, yang itu umur 7 bulan. Ini 7 bulan yang itu yang gede kita. Nah, yeah. Ini agak lumayan bagus. Ini harga 325. Yang ini ya. 3 juta ke atas yang itu. 3 juta ke atas. Nah, yang itu ya 22 juta. Yang ini 2.200.000. Jadi speknya pilih-pilih. Oh iya. Macam-macam harganya, teman-teman. Ini punya ikan Husen semua. Ya, yang ini juga ada. Yang itu usia berapa itu Kang? Kurang lebih ya ukuran ini sama. Oh, sama itu. Tapi rata-rata ya ini sama. Sama ya. Harganya ada ringan karena jenisnya koplok, koplok sama telinganya tunggal pendek. Yang murah itu pendek itu barangkali kayak berapa itu Kang? 16. 1.650.000. Oh iya. Ini kayak apa harganya sekarang Kang? Ya lumayan turun 50.000 lah per ekor. Turun 50.000. Oh iya, kalau yang sedang, kalau yang bagus ya naik lah. Gitu. Kalau yang sedang turun. Kalau di rata-rata berarti gimana, atau masih stabil sama yang kemarin? Ya masih stabil, cuma karena pembelinya sekarang kan nggak banyak kan kemarin. Jadi ya turun 50-100 lah. Yang kalau yang jelek, kalau yang cakepan stabil. Stabil. Oh gitu. Harganya kayak gitu ya. Ya kalau yang jelek peminatnya kurang. Kurang sih. Satu orang, dua orang mungkin. Oke. Okay. Rata-rata mintanya yang agak
lumayan. Yang bagus ini. Nah. Siap. Ya, matur nuwun Kang reviewnya. Sama-sama. Nanti kalau ada yang minat bisa hubungi jenengan nggih. Bisa. Tinggal calling aja Rembugan. Okay. Syukur-syukur beli banyak Kang. Yang dekat tapi kalau jauh kasihan. Mohon maaf. Matur nuwun ya Kang. Ya, sama-sama. Iya, teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya untuk harga-harga harga cempe ya yang ada di pasar Kambing Kaligesing hari ini. Hari Sabtu tanggal 4 September 2021. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.